Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa lagi bersama Bang Ju Channel. Sore ini saya berada di pintu masuk terminal Kampung Rebutan. Untuk melihat mobil apa aja yang masuk terminal Kampung Rebutan, khususnya bis-bis Jawa. Yo teman-teman, mari kita tunggu di pintu masuk ini mobil apa aja hantar yang masuk. Ada Sinar Jaya Perdana masuk terminal 29 RE. Ada Dewi Sri. Transjakarta. Ada Hiba Putra dengan rute Palembang. Sinar Jaya 35RJ dengan rute Kauman. Baru masukin terminal. Ada BCU dengan rute Kudusnya meninggalkan terminal untuk sore ini. Sari Indah, Sulu Madiun sudah meninggalkan terminal Kampung Rebutan. Ada satu unit Sinar Jaya 79J dengan rute Pekalongannya memasuki terminal Kampung Rebutan. Ada Sinar Jaya double deckernya 26DD dengan rute Surabaya Malangnya meninggalkan terminal. Di belakangnya ada Hiba Putra dengan rute Palembangnya sudah meninggalkan terminal Kampung Rebutan. Sukabumi, Lana Jaya baru tiba. Ada bus premium baru tiba memasuki terminal Kampung Rebutan dengan rute Kaumantannya. Sinar Jaya 42RA dengan rute Cilacapnya baru tiba memasuki terminal sore ini. Ada Putra Lepresia dengan Sumateranya. Berhubung tadi di luarnya hujan, sekarang saya udah berada di pintu keluar terminal Kampung Rebutan, tepatnya di pembayaran TPA. Ada satu unit Sudiro Tunggajaya dengan tarif trayek Wonosobonya meninggalkan terminal Kampung Rebutan. Ada Rosalia Indah, Solo Madiunnya SHD 387 dan meninggalkan terminal Kampung Rebutan. Semoga
ada satu unit ANS bis Padang baru nyampe terminal Kampung Rambutan sore ini. Oke teman-teman, inilah lokasi terminal Kampung Rambutan untuk sore ini. Untuk bis yang ke Jawanya masih terpantau komplit. Tegal, Pekalongan, Cilacap, Purwokerto. Ada satu unit bis Jawa Timurannya, Harta Sejaya, Solo Madiun. Dan satu unit mobil Jogja, Arya Sari. Ada satu unit lagi yang udah tunggu keluar terminal, Pandroyo, dengan rute Purworejo Jogjanya. Pandroyo, semoga selamat sampai tujuan. Ada Sudiro Tunggajaya baru memasuki terminal jalur pengeteman. Marita masuk pol. Sudiro Tunggajaya dari pol memasuki jalur pengeteman sore ini. Ada Nusantara AS247 dengan rute Kudusnya meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Semoga Nusantaranya selamat sampai tujuan. Di belakang Nusantara ada DMI 1ZX dengan rute Purwokerto meninggalkan terminal Kampung Rambutan sore ini. Sore ini meninggalkan terminal Kampung Rambutan, semoga ALS-nya selamat sampai tujuan. ALS ini salah satu jalur Sumatera yang ada di terminal Kampung Rambutan ini dengan rute Medan. Satu unit lagi Sinar Jaya keluar terminal 63 RE dengan rute Purworejo Jogja. Selain Sinar ada lagi dengan Tiarama dengan rute Mataram Bimanya. Ini salah satu trayek terjauh untuk bis-bis yang ada di Kampung Rambutan ini. Tiaramasnya sudah meninggalkan terminal. Semoga Tiaramasnya selamat sampai tujuan. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'd stick around and wait for me. I see you wanna come up and don't switch up on me. Satu unit lagi Sinar Jaya keluar terminal dengan bodi 47RD dengan rute Jogjanya. Semoga 47RD-nya selamat sampai tujuan. Down, 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 down. Yeah, you just always let it turn to rush me.
satu unit lagi Pekalongan Sinarjaya 86RD keluar meninggalkan terminal. Untuk Pekalongan 86RD ini adalah angkatan pertama yang berangkat ke Pekalongan dari terminal Kampung Rambutan sore ini. Semoga 86RD selamat sampai tujuan. Ada satu unit Pekalongan Sinarjaya dengan 11 RT memasuki terminal untuk ngetem. Satu unit lagi Sinarjaya 64RC dengan rute Pekalongannya meninggalkan terminal. Ini 64RC ini angkatan kedua pemberangkatan Sinar yang sore ini. Semoga 64RC-nya selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang udah menonton video ini. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan yang panjang. Amin, amin, amin. Jangan lupa dukung Bang Ju channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.